inilah perjalanan kami menuju camp darurat. Ikutin terus keseruan video ini. Pasti sahabat semua yang menonton video ini akan bertanya-tanya, kok banyak tumpukan kayu di sepanjang jalan yang dilalui, yang ditemukan? Jawabannya, ikutin terus videonya. Pasti aku beritahukan bahwa itu kayu apa dan mengapa di sepanjang jalan ini samping kiri dan kanannya telah bersih beribu-ribu hektar. Sambil nikmati perjalanannya. Ya, di depan ini samping kiri kanan jalan ini ada tumpukan lagi kayu. Ini tumpukannya juga cukup lumayan banyak, itu beratus-ratus kubik. Ya, ini dan bahkan ada tenda atau pondok-pondok tempat orang istirahat. Pasti mengapa ada seperti itu? Ikutin terus videonya sambil kita nikmati lahan yang sangat bersih sepanjang jauh mata memandang. Ini ada kayu lagi. Tuh, aku videokan sejauh mata memandang. Apakah kayu itu apa fungsinya, apa gunanya, dan mengapa lahannya sudah kosong seperti ini, dan mengapa ada kem-kem seperti itu. Nah, ini lagi kayunya nih sepanjang jalan. Jadi di sini, di lahan ini, ya ikutin dulu videonya, nikmati, aku akan jelaskan. Yuk, jangan di skip. Mungkin ada yang pernah datang di tempat ini.
Baik sahabatku semua yang baik hati, kayu atau tumpukan-tumpukan kayu ini itulah pohon daripada kayu kertas yang sudah ditebang atau sudah dipanen. Jadi inilah pohon kayu kertas atau boleh dikata akasia ya. Jadi kertas-kertas yang kalian gunakan baik di sekolah maupun di kantor berasal dari pohon kayu ini. Demikian pula tenda-tenda yang ada di lahan kosong ini itu adalah tenda-tenda dari para pekerja. Ada pekerja bagian panen atau penebangan, dan ada pula tenda atau kem untuk para pekerja untuk penanaman daripada bibit pohon kayu kertas atau akasia. Itu tumpukan daripada kayu-kayunya. Yuk ikutin terus videonya ini dan nikmati perjalanannya. Jadi, kertas-kertas yang sahabat gunakan, baik adik-adik yang gunakan kertas di sekolah untuk menulis dan untuk lain sebagainya, bahkan yang kerja di kantor gunakan kertas pada umumnya, itu berasal dari pohon kayu. Jadi jangan anggap dari mana ya. Inilah pohonnya, bahan pembuat kertas. Tuh sana tenda-tendanya. Dan kami sudah hampir sampai. Sini kami menggunakan dump truck dan aku diizinkan untuk ikut bersama mereka melihat-lihat situasi di tempat ini. Ikutin terus videonya supaya tidak gagal paham. Yuk. Di sini para pekerjanya di tenda-tendanya itu banyak berasal dari daerah-daerah sepanjang Nusantara Indonesia tercinta ini. Jadi di sini ada blok-bloknya. Ini di blok apa aku juga nggak tahu, karena aku cuma ikut karena aku bisa memvideokan supaya sahabat semua mengetahui dari mana berasal kertas itu, yaitu dari kayu ini. Kami sudah sampai di tempat tujuan. Ikutin terus video ini. Ini sudah mulai menurunkan barang-barang atau tas. Mereka ini para pekerja. Ini yo sahabatku semua. Jadi para sahabatku semua, ini teman-teman aku, mereka ini akan mengambil tempat untuk peristirahatan mereka di camp ini dan akan tinggal di tempat ini.
dan mereka akan menjadi pekerja untuk penanaman bibit daripada pohon kayu kertas atau akasia. Sana udah teman yang jauh, mereka sudah mengambil bagian untuk penanaman, karena di sini setiap pekerja bukan harian atau bulanan, namun dihitung per hektarnya. Jadi cara gajian mereka dihitung dari per hektarnya. Semakin banyak yang mereka tanam dan banyak mendapat hektarnya, maka akan banyak juga cuannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini.